Ini adalah efek takut dengan ulat, kawan. Cabang-cabangnya kita bantai habis. Dulu kita potong untuk membesarkan ini, dan ternyata pertumbuhannya ini cepat banget nih. Besarnya ini sudah melebihi setengahnya dari ini. Padahal untuk kambiumnya itu belum nutup. Jadi ini mau tidak mau harus kita potong ini. Kalau dibiarkan nanti bisa semakin membengkak, kacau nanti malahan. Karena tujuan kita ini kan untuk pengepenan ya. Jadi kita potong dulu ini. Ini ada titik tumbuh, jadi kita nanti pakai yang ini. Ya, ini pertumbuhan setelah 2 bulan kita potong-potong ya. Ini pertumbuhan cabangnya ini. Cepet banget. Ini padahal kemarin itu panasnya luar biasa. Baru ada 3 hari turun hujan, ini sudah panas lagi nih. Kita perlu melakukan pemangkasan ini, pemotongan, karena ini untuk cabang yang ini itu besarnya ini sudah seimbang dengan ini. Kalau ini tidak tak potong, takutnya nanti semakin membesar ini. Jadi terlalu bahaya kalau ini tak biarkan ya. Kita sekalian seleksi cabang-cabang yang tidak perlu kita buang biar lebih terfokus lagi. Oke. Ya, kita buang-buang. Nah, untuk cabang-cabang yang sekiranya tidak kita butuhkan, kita buang saja ini. Yang ini perlu kita potong. Yang ini tak tekuk aja ini, nggak usah kita kawat ini, tak tekuk sini aja. Ini juga proses untuk membuat top. Ya, untuk sementara ini dulu. Kalau bagian yang ini
kita sengaja memang besarkan ya, karena suatu saat rancangannya ini kita potong ini kalau jadi. Untuk bahan yang ini kita konsep di sini, suatu saat kita cangkok. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.